بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tentang larangan puasa wisal, yaitu seseorang berpuasa 2 hari atau lebih dan dia tidak berbuka, tidak makan, tidak minum antara hari-hari tersebut. Inilah dia definisi wisal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seorang berpuasa hari ini, ya, dari tadi pagi dia sejak terbit fajar menahan diri terus sampai masuk maghrib. Maghrib dia tidak buka. Lanjut terus puasanya sampai malam, sampai pagi. Sampai besok ya maghrib juga dia tidak buka. 2 hari. Sampai hari ketiga, hari keempat, ya, tak boleh. 2 hari saja pun tak boleh. Tak boleh puasa 2 hari berturut-turut tanpa dengan berbuka. Namanya puasa wisal, dari kata-kata wasala. Wasala maknanya adalah menyambung. Puasa wisal adalah puasa yang menyambung antara satu hari dengan hari lainnya tanpa ada padanya berbuka. Dilarang puasa ini karena dia akan mempersulit umat, ya, memperpayah umat. Sementara agama kita ini adalah agama yang mudah. Ya, umma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Tidak pernah dijadikan bagi kalian dalam agama ini ada kesulitan. Ya, millata abikum Ibrahim. Inilah agama nenek moyang kalian Ibrahim. Maka wisal ini para ulama berselisih. Jumhur ulama kebanyakan ulama mengatakan puasa wisal hukumnya adalah haram, tak boleh dan dia berdosa. Sebagian mengatakan wisal ini puasanya sifatnya makruh, ya, larangan Nabi padanya larangan lil karohah, lil tanzih, makruh. Yang mengatakan puasa ini makruh, karena itulah kita dapat sebagian ulama dinukil daripada mereka ada yang mengerjakan puasa wisal ini. Dan dia berpandangan itu larangan sifatnya makruh, tidak menjadi haram. Dia khawatirkan orang tak mampu. Ketika orang mampu, dia menganggap ya larangan itu memiliki illat. Apa illatnya? Memiliki sebab. Sebabnya adalah ketidakmampuan, memberatkan. Tatkala dia merasa dirinya mampu, maka dia sambung. Ini adalah pendapat-pendapat para ulama dalam bab ini. Ya. أن أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال متفق عليه. Dari Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW melarang untuk puasa menyambung, muttafaqun alaih, atau puasa wisal. Ya, dan hukum asal larangan itu adalah litahrim, haram hukumnya. Ya, tak boleh dilakukan kecuali jika ada indikator yang menggiring makna haram tersebut kepada makna makruh. Selama tidak ada, maka tetap pada hukum asalnya bahwasanya dia adalah haram, terlarang. Naam. Berikutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya atau meridhoi keduanya, dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal." Rasulullah SAW melarang puasa wisal atau puasa menyambung. Qalu, mereka berkata, innaka tuwasil. Bukankah anda ya Rasulullah juga menyambung puasa? Ya, ini menunjukkan bahwasanya wisal ini tidak dikerjakan oleh para sahabat. Nabi melarangnya, tapi Nabi mengerjakannya. Berarti kalau Nabi mengerjakannya, ini menunjukkan kekhususan Nabi SAW. Hukum asal agama ini untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat.
kecuali apa-apa yang datang dalil mengkhususkan untuk kaum muslimin saja, tidak untuk muslimat. Contohnya jihad, itu kewajiban dibebankan kepada kaum muslimin, tidak kepada kaum muslimat. Misalnya syariat berjemaah dalam sholat di masjid-masjid, itu untuk kaum pria. Jumat, itu untuk pria. Ya, ada hukum agama ini khusus untuk wanita, tidak untuk pria. Seperti masalah hukum iddah, yang dicerai, tertinggal mati pasangannya, ada hukum iddah menanti 4 bulan 10 hari, ini untuk perempuan khusus. Laki-laki tak ada iddahnya. Ya, juga hukum-hukum yang berkaitan dengan kekhususan wanita, seperti hukum menyusui, ya, karena memang mereka yang menyusui, laki-laki tak menyusui, ya, dan seterusnya. Ada hukum-hukum dalam agama ini yang dikhususkan, ya, untuk Nabi yang mulia SAW sendiri, tidak boleh yang lain. Contohnya adalah menikah lebih daripada 4. Para sahabat menikah, tapi bilangan mereka menikah tak lebih daripada 4. Nabi melarang, dan Allah telah mengatur, kata Allah, maka nikahilah yang baik-baik dari perempuan-perempuan berjumlah 2 atau 3 atau 4. Ya, jadi Islam membatasi sampai 4 saja beristri, tak boleh lebih. Adapun budak yang dimiliki oleh seorang laki-laki, maka boleh lebih daripada itu, karena budak tidak memiliki kewajiban sebagaimana istri, tak ada kewajiban bermalam dan seterusnya. Ya, adapun Nabi SAW memiliki lebih daripada 4 istri. Rasulullah wafat, 9 orang istrinya yang hidup. Sebelumnya ada meninggal beberapa orang istri Rasulullah SAW, semuanya berjumlah 19 orang. Berjumlah 11 orang. Maka ini kekhususan Nabi yang mulia SAW yang tak boleh padanya umat berserikat. Ada hukum lainnya yang khusus untuk Nabi adalah menikahi seorang wanita tanpa wali dari ayahnya, pamannya, kerabatnya. Itu hanya untuk Nabi saja. Sebagaimana hukum pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Jahsyin, tidak ada di sana wali, melainkan Allah yang menjadi walinya. Allah yang memerintahkan Zainab menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada padanya ijab kabul. Ya, tidak ada padanya meminang kepada wali-wali, langsung Allah menikahkan. Kata Allah tabaraka taala, "Falamma qadha Zaidun minha watara," tatkala Zaid ya melepaskan, yakni perceraian, melepaskan talak kepada istrinya Zainab, ya, "Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha." Kami menikahkan dia kepadamu. Kata-kata kami di sini bukan wali, tapi siapa? Allah, ya. Seorang perempuan jika dia menghibahkan dirinya kepada Nabi tanpa wali, boleh, ya, tanpa mahar, tanpa saksi, tapi khusus untuk Nabi. Kata Allah, wa inni muratun mu'minatun wahabat nafsaha lin Nabi wa arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jika datang seorang perempuan yang menghibahkan dirinya kepadamu dan Nabi ingin menikahinya, maka ini dibolehkan khusus untukmu, tidak boleh bagi orang-orang mukmin. Ya, sebagaimana seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah tazawwajni, ya Rasulullah nikahi saya. Nabi mandang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nabi terdiam, Nabi tidak memberikan komentar apapun juga, sehingga perempuan itu lama menunggu. Ya, dan akhirnya perempuan itu pun duduk. Terkala sahabat melihat Nabi SAW tidak memiliki, ya, keinginan menikahi perempuan tersebut, dia pun berkata, nikahkan saya Rasulullah. Ya. Kemudian di antara hukum lainnya adalah Nabi SAW berhak menikahkan siapapun daripada perempuan-perempuan muslimah walaupun tanpa walinya. Nabi menjadi walinya. Ya. Sebagaimana Rasulullah menikahkan perempuan tersebut kepada sahabat itu. Karena umat ini bagaikan putri-putri bagi Nabi, dia berhak menikahkan mereka. Ya, dan tidak boleh mereka menolak. Ini kekhususan untuk Nabi SAW. Dan tanda khususan ini adalah hukum berpuasa wisal. Nabi itu mengerjakan puasa wisal terkadang beberapa hari, berhari-hari. Dan ini khusus untuk Nabi SAW.
Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah telah melarang puasa wisal. Qalu innaka tuwasil, maka mereka berkata, bukankah engkau ya Rasulullah melakukan puasa wisal itu, menyambung puasa satu, dua dan beberapa hari setelahnya? Qala inni lastu mithlakum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat agar mereka paham kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa wisal. Kata Nabi, ini aku bukan seperti kalian. Inni ut'amu wa usqa, aku ini bagaikan diberikan makan dan minum. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhul Bukhari, ini lafaz Bukhari. Meskipun Nabi SAW tidak makan, tidak minum, tapi Allah Subhanahu wa taala memberinya makan dan memberinya minum. Dan hadis ini menjadi hadis yang muskil bagi para ulama. Apa makna perkataan Nabi, aku tidak seperti kalian? Aku meskipun berpuasa, maka aku diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum. Berarti sama saja. Ya, berarti dia juga berbuka kena makan dan minum. Ya. Sebagian mengatakan Allah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah makan dan minum, kenyang terus, tak lapar-lapar. Ya, meskipun tidak makan dan minum. Ya, dan ini pendapat yang paling kuat. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kuatnya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak merasa lagi butuh makan dan minum. Ya. Apabila seseorang mencintai seorang kekasih, kadang-kadang dia tak peduli, tak makan, tak minum, dia tak mengapa. Ya enggak? Pernah pengalaman? Ya. Lapar pun tak rasa lapar. Kenapa? Mau jumpa kekasih. Besok aku mau khidbah ini. Tak makan malam pun dia lupa, hilang lapar tuh. Udah pagi hari mau khidbah, ya sarapan. Tak selera aku sarapan. Ya, apalagi sudah dekat masa hari H pernikahan. Udahlah. Kasih pun makanan enak, tak itu lagi tengoknya. Ya. Begitu juga dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, begitu kuatnya kecintaannya kepada Allah tabaraka taala. Ya. Karena ilmunya tentang Allah yang begitu dalam, sehingga tak butuh dia makan, tak butuh dia minum. Ya, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah pengganti makan dan minumnya. Subhanallah. Sebagaimana pengganti makan minum Yunus apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunus Ibnu Matta berhari-hari dalam perut ikan, tak makan, tak minum. Apa yang dia makan? Apa yang membuat dia bertahan? Zikrullah. Kecintaannya kepada Allah, ya, tobatnya kepada Allah, rintihannya kepada Allah membuat dia merasa tak lapar. Dia hanya berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Subhanallah. Ya. Jadi inilah maknanya, bukan maknanya Nabi diberi makan oleh Allah secara hakiki, apel, anggur, berarti Nabi tidak puasa. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya. Kadang-kadang orang gara-gara keinginannya mencapai sesuatu, dia tahan-tahankan lapar, tahankan minum. Bahkan orang-orang sebelum kita, mereka bertapa tak makan, tak minum sampai berhari, mungkin sampai 30 hari, sampai 40 hari tak makan, tak minum. Ya, bertapa, tak mati dia. Ya. Boleh saja terjadi hal itu. Ya. Pada agama-agama dulu Islam ada yang bertapa seminggu tak makan, tak minum. Khusyuk dia duduk tak bergerak bagikan patung, sanggup dia karena ada ingin ditujunya, ingin dicapainya. Ya, maka inilah yang dikatakan Nabi, aku tak seperti kalian, ilmunya tentang Allah tak sebagaimana ilmu para sahabat. Ya, dahsyatnya kecintaannya kepada Allah tak sebagaimana para sahabat, kuatnya zikirnya kepada Allah tak sebagaimana para sahabat. Itulah yang membuat Nabi bertahan. Maka Nabi SAW mengatakan, aku ini melaksanakan puasa wisal tak sama dengan kalian. Aku terus merasa makan, terus merasa minum. Ya. Naam, tafadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'an yajlisa ahadukum ala jamratin fatukhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Rawahu Muslim.
Bab tahrimil julusi ala qabrin, bab haramnya duduk di atas kubur. Pernah saya sebutkan ada dua kelompok yang menyimpang dalam perkara kuburan. Sebagian yang melecehkan kuburan dengan mendudukinya, mengencinginya, bermaksiat di atasnya, berzina di atasnya, dan seterusnya. Ini orang yang melecehkan hak ahli kubur. Ahli kubur itu punya hak yang tak boleh terlecehkan, mendudukinya, ya, kemudian mengencinginya, ya, dan seterusnya. Mereka punya hak, tak boleh hak mereka itu diganggu. Sebagian orang berlebih-lebihan dalam mengagungkan ahli kubur sehingga akhirnya, ya, menyembahnya, sujud kepadanya, meminta kepadanya, mengambil keberkahan dari tanah-tanah perkuburannya dan seterusnya. Ini dua kubu yang menyimpang dalam Islam, keduanya dilarang. Yang ini kata Nabi, la tusallu ilal kubur, jangankan salat ke arah kubur, wala taqudu alaiha. Yang ini jangankan duduk di atas kuburan. Ini ghulu berlebihan mengkutuskan ahli kubur, ini ghulu berlebihan dalam menghinakan ahli kubur. Menyimpang. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yajlisa ahadukum ala jamrah, lebih baik seseorang yang terkena duduk di atas bara api, fatuhriqa thiyabah, akhirnya bara itu membakar bajunya, fatakhlusa ila jildih, kemudian masuklah api tersebut membakar kulitnya, khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yajlisa ala qabrin, rawahu Muslim, daripada dia duduk di atas kuburan. Allahu Akbar. Ya, ini adalah larangan duduk di atas kuburan. Banyak orang-orang yang tak paham adab kubur, adab ziarah kubur, sehingga mereka duduk di atas kuburan, ya, melangkah-langkah di atas kuburan. Ya, kadang-kadang kuburan-kuburan, saya sebutkan kuburan orang-orang Nasara atau kuburan orang-orang kufar yang besar-besar kuburannya, mereka jadikan sebagai tempat, ya, bermaksiat, berzina dan seterusnya. Ya, dan billah, tak boleh, dan ini berlebih-lebihan, dilarang. Maka Nabi mengingatkan dalam hadis ini, kalau dia tahu betapa besarnya dosanya, dia lebih rela memilih yang lebih ringan daripada dosanya. Apa yang lebih ringan daripada dosanya? Duduk di atas kuburan, duduk di atas bara api sampai pakaiannya terbakar, sampai mengenai kulitnya, itu lebih dia pilih, lebih ringan baginya. Disuruh pilih, andai kata disuruh pilih antara siksa yang didampakkan, yang disebutkan disebabkan karena duduk di atas kuburan, itu lebih dahsyat dibandingkan sekedar duduk di atas bara api yang membakar tubuhnya sampai ke kulitnya. Ya, dan ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran dosa bagi orang yang duduk di atas kuburan, karena dia adalah bentuk menyepelekan hak seorang manusia. Tak boleh. Dan ini secara umum, baik itu kuburan orang-orang kafir maupun kuburan orang-orang Islam. Karena orang-orang kafir juga manusia yang harus dihormati kemanusiaannya. Tak boleh kita, ya, tak hormati mereka. Ya, kehormatan mereka harus terjaga. Ya. Kuburan mereka tak boleh digusur kecuali darurat sifatnya. Tulang-tulang mereka tak boleh dipindahkan kecuali darurat sifatnya. Ya, karena itu adalah hak mereka. Kuburan mereka itu tak boleh digusur, dijadikan jalan dan seterusnya kecuali tak ada jalan lain. Harus melewati kuburan-kuburan tersebut, itu lain kasusnya. Ya. Naam. An Jabir radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi, rawahu Muslim. Ya. Ini hadis banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, tapi banyak sekali dilanggar. Ya. Banyak orang melanggarnya di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Entah mereka kemanakan hadis ini. Mereka pejam mata, tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau mereka takwilkan dengan takwil yang batil. Tapi yang jelas hadis ini banyak dilanggar orang. Dan jangan kita terpengaruh dengan banyaknya orang-orang yang melanggar hadis ini,
dengan alasan ini kan banyak orang buat ustaz. Kalau kita enggak buat dia enggak aneh, biarkan mereka buat. Yang mereka buat itu menyelisihi Nabi SAW. Ya, apa itu bentuknya? Inilah kita bacakan. Babun nahyi an tadsisil qabr wal bina'i alaihi. Bab larangan memberikan cat, kapur dan sejenisnya, semen kepada kuburan. Dan al bina' alaihi, membuat bangunan di atasnya, tak boleh. Diberi cincin lah, diberi apa namanya, cincinnya, huh? Apa? Kijing. Kijing. Saya baru tahu ini. Bahasa Jawa ya. Oh, pantas lah. Kijing namanya. Ya, tak boleh. Ya, dibuat seperti ini, dibentuk. Buatkan semen segala macam, kapur di semen, di kapur, atau disiapkan dulu langsung diletakkan cincin kijing. Orang Sumatera bilangnya cincin. Ya, ini tak boleh. Yang melarang itu Nabi SAW. Bahkan jika dibuat itu di tanah-tanah wakaf kaum muslimin, lebih diingkar oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, dan ini Imam siapa? Nawawi. Dan dia adalah pentolan dari mazhab Syafi'i. Mana itu orang-orang Syafi'iyah yang katanya Syafi'i? Kami Syafi'i, Syafi'i. Dalam bab apa Syafi'i? Ya, andai kata pertentangan, yang kami bukan mazhab ini, kami mazhab Syafi'i ini. Itu kan mazhab di luar Syafi'i. Ya, tapi dalam bab kuburan, tak mazhab siapa diikutinya? Tidak Syafi'i, tidak Maliki, tidak Hambali, tidak siapa lagi? Hanafi. Mazhab siapa diikutinya? Mazhab Safawi. Siapa Safawi? Syiah Safawiyah, dinasti Syiah. Syiah Safawiyah yang pernah bercokol di negeri Afrika sana, di Mesir, beratus tahun. Ya, dinasti Fatimiyah kata mereka, padahal mereka Safawiyah. Ya, mereka ini yang menyunahkan sunnah ini. Ya, sebelum ada kekhalifahan dinasti Bani, yakni Fatimah ini, Fatimiyah ini, atau yang lebih tepatnya dinasti Safawi ini, tak pernah ada sejarahnya para orang-orang terdahulu salafus saleh membuat kuburan itu dibangun dengan bangunan-bangunan, diberi kapur, diberi cat, macam-macam tak ada. Bahkan aneh-aneh bentuknya. Ya, macam-macam. Pernah kami ikut mengantarkan jenazah ke kuburan kaum muslimin. Ada, saya tengok batu nisannya itu bentuknya kapal. Di situ dibuat bandar siapa gitu. Syah Bandar Fulan. Rupanya Syah Bandar dia. Dibuat bentuknya kapal. Ya, nanti anda kata Syah Bandar di bandara dibuat apa? Pesawat nanti. Ya, super taxi dibuat mobil. Ini menyelisih syariat. Kita tak mau tahu apapun kata orang. Ya. Maka tak benar Imam Syafi'i ngajari demikian. Jangan lagi klaim-klaim Syafi'i, Syafi'i lah. Ya. Bagaimana Ustaz kalau kuburan wali? Tak ada ceritanya. Karena Nabi tak pernah khususkan. Ya, Nabi melarang untuk membuat bangunan kubur kecuali kuburan wali. Tak ada kata-kata kecuali. Sementara wali tersebut pun hanya Allah yang mengetahui siapa yang wali. Kita tak berhak mengatakan ini wali Allah Subhanahu wa taala ini. Dari mana kau tahu? Apakah turun nas Quran ini wali Allah SWT? Dari mana kau tahu? Ya. Dan semua orang-orang mukmin itu adalah wali Allah SWT, walaupun dia punya keramat atau tidak. Ya. Maka sejak itu kita tak usah peduli lagi apa kata orang. Ya, inilah kata Rasulullah SAW. Ya. Kita buat nanti wasiat, kalau aku meninggal, enggak usah hebohkan buat-buat bangun-bangunan. Bagus infakkan aja lah. Niatkan untukku nanti. Itu sampai pahalanya. InsyaAllah tabaraka ta'ala. Daripada dibuat mahal-mahal, tak sampai pahalanya. Menyelisih sunnah Nabi yang mulia SAW. Ya. Ini kan Ustaz tujuannya supaya tanahnya enggak hilang. Ya, supaya tetap dia seperti itu. Mau hilang, tak hilang. Hukum orang meninggal tak sama dengan hukum orang hidup. Orang meninggal hukumnya kembali kepada Allah SWT. Tulang akan menjadi hancur, jadi tanah. Tapi dia tetap
ada pada Allah SWT dalam alam barzakh. Ya, supaya tahu kita Pak Ustaz, nanti kapan kita ziarah dia. Tak masih tahu pun kita di mana kuburnya ketika diziarahi. Tak mengapa, dari pintu kubur saja kita ucapkan assalamualaikum, wahai ayahandaku, semoga Allah merahmatimu, mengampuni, mengangkat derajatmu, menarik kuburanmu. Perkataan kita akan disampaikan Allah. Maka tak harus dapat terlebih dahulu, mananya kuburan orang tuaku dulu ini, dah hilang semua, ah, tak jadilah balik aku. Tidak perlu kita pakai mikrofon, mana orang tuaku, kuburan anda mana? Tidak perlu. Allah yang akan sampaikan. Hukum dalam alam barzah tak sama dengan hukum di dunia. Di dunia ya kita teriak, dalam alam barzah tak ada teriak-teriak. Allah sampaikan. Ya. Oleh karena itu tak ada. Tak ada alasan. Ya. Ya orang membuat. Dalam masalah agama bukan orang buat. Ada enggak dalilnya? Itu kuburan Syekh Fulan. Ada enggak dalilnya? Ya. Subhanallah, antum melihat kuburan kaum muslimin, lihat tuh di Baqi sana. Di sana puluhan ribu para sahabat Nabi, tak ada sama sekali namanya dikasih-kasih macam-macam aneh-aneh. Subhanallah. Dari sebab inilah datang kesyirikan. Kenapa? Kuburan diberi hal aneh-aneh. Semakin megah bangunannya, semakin besarlah kesyirikannya. Apalagi sampai dipasang kelambu, kasih obat nyamuk. Ya, lebih dahsyat, orang cenderung untuk mengkultuskannya. Ini dikasih kelambu bukan sembarang orang ini. Ini wali-wali ini, apalagi dalam masjid, udahlah. Sempurna kesyirikannya. Subhanallah. Ya, inilah faedahnya kita belajar hadis. Supaya kita tahu, Nawawi ini Syafi'i. Kita belajar daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi kita tidak mau kultus kepada siapapun daripada manusia. Ya, selama dia dalilnya sahih, kita benarkan, kita ambil. Ya. Selama tak sahih, walaupun Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tidak kita ambil. Nawawi membolehkan kita bertemu dengan orang-orang saleh, tidak kita ambil. Dalam syarah Sahih Muslim disebutkan bolehnya bertabaruk dengan bekas-bekas orang saleh. Dikiaskan dengan Nabi, tidak kita ambil. Kenapa? Kalaulah boleh, orang paling saleh setelah Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Tak ada orang ambil bekas-bekas Abu Bakar Siddiq. Tak ada orang menyapu-nyapu bekas-bekas beliau. Setelah Abu Bakar siapa? Umar pun tak ada orang berbuat demikian. Setelah itu siapa? Uthman, Ali, Talha, Zubair, tak ada. Ya. Dan inilah ahlu sunnah wal jamaah. Kita baca kitab para ulama, ketergenciran mereka, kita doakan kepada Allah agar Allah merahmati mereka, mengampuni mereka, tapi tidak kita ikuti mereka. Subhanallah. Ya. Naam, tafadhal. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Sebentar. Tadi belum saya baca sampai habis ya. Nah, Rasulullah an yajassal qabr. Rasulullah melarang untuk membangun kuburan dengan bangunan dari luar tanah kuburan. Mendatangkan apapun dari luar kuburan tak boleh. Dibeli batu-batu putih, dibeli batu-batu hitam, dibeli batu-batu marmar, batu-batu merah, keramik, tak boleh. Datangkan semen, datangkan pasir, tak boleh. Siapa yang bilang tak boleh? Bukan saya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi Pak Kiai membolehkan, Pak Ustaz. Nanti ditanya dengan kuburanmu bukan Pak Kiaimu, tapi tanya siapa? Siapa Nabimu? Bukan siapa Kiaimu? Tak ada. Nabi yang ditanya sallallahu alaihi wasallam. Ya, man hadzal ladzi bu'itha ilaik? Siapa yang diutus kepadamu? Rasulullah. Tak ada siapa Kiaimu dulu di kampungmu. Tak ada. Subhanallah. Dalam Islam siapapun tak boleh buat syariat sendiri. Hanya Rasulullah yang Allah SWT izinkan dengan perintahnya untuk buat syariat. Itu pun dari Allah datangnya, bukan Nabi buat karang-karang sendiri. Subhanallah. Maka jangan pernah kita amalkan apapun ajaran dari orang-orang yang bukan dari Nabi SAW. Ini amalkan, baca 70 ribu kali, baca 70 kali, 10 kali ini. Ini adalah amalan daripada Habib Fulan. Emangnya Habib berhak buat hukum? Kalau dia kata dia berhak buat hukum, udah. Itu apa Nabi dikirim? Sallallahu alaihi wasallam.
Berbanyak kita lihat di Facebook satu status, bacalah ini kalau mau rezekinya seret, baca supaya supaya rezekinya lancar, nih baca ini. Kalau andai kata mau cepat dapat jodoh, nih baca ini. Ya, bacalah surat ini 70 kali, baca ini 30 kali, baca ini dari Habib Fulan. Hebat kok Habib. Buat-buat agama. Subhanallah. Tak ada. Seharusnya kalau di Habib benar-benar mengikuti kakek moyang Rasulullah, jangan pernah tambah dan kurangnya agama. Dan dia dengan itu telah mengatakan, kakekku dulu tak tahu ini kebaikan. Itulah intinya. Aku yang masih tahu kepada umat Islam. Itu intinya. Kakekku Rasulullah enggak tahu ini, kalau mau dapat jodoh cepat baca ini, enggak tahu dia. Ini ku beritahu kalian. Itu mafhumnya. Subhanallah. Wallahi, puji bagi Allah telah memberikan kepada kita petunjuk sunnah, sehingga kita tak pernah mau taklid buta kepada orang. Ada dalil kita pegang, tak ada dalil kita tinggalkan. Maka kita tak akan pernah terkecoh dengan tampilan seorang, ya, tak pernah terkecoh dengan hebatnya jubahnya, 7 lapis pun dibuatnya jubahnya, serbannya sampai 5 meter panjangnya. Tak ada peduli kita, tak ada takut nengok dia. Tongkatnya kiri kanan, tambah kacamata belakang depan, tak takut kita. Subhanallah. Dia bilang, ini baca, dari mana dasarnya? Ini aku amalkan, dari mana dasarnya? Subhanallah. Inilah al-sunnah. Tak mau diikat-ikat, ya, kecuali dengan dalil. Tak mau disuruh-suruh perintah-perintah dalam mengamalkan apapun ibadah kecuali oleh Rasulullah SAW dan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Jangankan yani orang-orang sekarang, para sahabat pun tak kita ikuti ketika mereka menisi dalil. Tu Abu Hurairah kalau berwudu sampai kemari, tak kita ikuti. Padahal dia perawi yang mengatakan asbiqul wudu wa ilal aqab min nar, dia meriwayatkan sempurnakan wudu, celakalah bagi al-aqab, tumit-tumit yang terkena mata kaki. Ya, kata yani Abu Hurairah, bacakan ini hadis Rasulullah, faman arada minkum an yatila man arada. Barang siapa ingin diperpanjang cahayanya di hari kiamat, hendaklah dia menyempurnakan wudunya. Dipahami Abu Hurairah menyempurnakan wudu, panjang-panjang sampai sini kawan itu berwudu. Sampai hampir ke lutut dia berwudu. Tidak kita ikuti, meski Abu Hurairah. Allahu Akbar. Abu Hurairah tak kita ikuti. Subhanallah. Ibnu Umar sampai buta matanya. Kenapa? Kalau masukkan ketika membasuh mata wajahnya, dia masukkan air ke matanya di penghujung kehidupannya. Tidak kita ikuti Ibnu Umar. Ngeri enggak? Ngeri. Kita hanya ikut Rasulullah SAW. Ibnu Umar berbeda dengan bapaknya. Ibnu Umar di mana Nabi berhenti, dia berhenti di sana. Di mana Nabi sholat, di situ dia sholat. Sehingga dibilang orang, ini Ibnu Umar ini gila. Apapun dibuat Nabi, dibuatnya. Di mana Nabi berhenti, berhenti. Padahal belum tentu ketika Nabi berhenti, itu merupakan sunnah, harus berhenti di sana. Ibnu Umar ikuti. Ya. Bapaknya Umar melarang. Lihatlah, bapak sama anak berbeda. Kenapa mereka kumpul-kumpul di sana? Kata Umar bin Khattab. Ya amin mu'minin, itu tempat Nabi SAW berhenti sholat di sana. Bubarkan mereka. Binasanya umat-umat terdahulu, itu kerja mereka. Sibuk cari jejak Nabi. Dan banyak orang mencari jejak Nabi. Mana gua Hira? Subhanallah. Belum lagi haji udah patah-patah tangannya jatuh. Gara-gara manjat ke gua Hira. Yang tak ada contohnya. Betul baca lepanin mana sih ibadah haji tak ada. Pergi ke gua Hira. Tak ada. Paksa-paksanya untuk sholat di gua Hira. Wallahi Nabi setelah menjadi Nabi tak pernah kembali ke sana sholat di sana. Enggak pernah. Ya. Gimana? Enak enggak? Wallahi nikmat besar kita belajar. Ya. Maka kita tak peduli apa kata orang. Ya. Tak peduli siapapun menyampaikan, tak tenar pun dia, jika disampaikannya sahih Muslim, sahih Bukhari, kita terima perkataannya. Karena itu sahih. Walaupun tak tenar dia, tak dikenal netizen. Namanya dicari di Google pun tak ada.
tak peduli, kita ikuti dia karena dia membawakan hadis yang sahih. Nama dicari nomor satu, paling tertinggi muncul namanya Fulan, Alan, Zaid, Amru. Tapi entah apa-apa katanya, tak kita ikuti. Nengoknya pun malas kita. Tampil lewatkan aja, apa ya berkah rupanya. LCMA, aku pun LCMA. Ya, dokter, banyak yang dokter. Tak ada peduli kita, mau profesor, dokter, tak peduli. Dalil. Ya. Profesor dokter melecehkan sunnah, kita lecehkan dia. Subhanallah. Kan dia melecehkan sunnah. Ya. Banyak profesor dokter kadang-kadang melecehkan sunnah Rasulullah. Mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelecehan, ya. Perintah untuk merapatkan sab dilecehkan. Apa merapatkan sab? Itulah ciri-ciri Wahabi itu. Sabnya rapat-rapat. Tak boleh kosong renggang. Padahal kata mereka renggang nanti di situ masuk syaitan. Bagus tuh syaitan masuk ikut salat katanya. Allah. Ini profesor. Allah. Ini profesor. Sudahlah, cukuplah hari malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.